Fulgencio Batista adalah seorang diktator yang memerintah Kuba dengan tangan besi selama dua periode, dari tahun 1940 hingga 1944, dan kemudian dari tahun 1952 hingga 1959. Dia dikenal karena korupsi, represi politik, dan keterlibatannya dalam kegiatan kriminal. Ketidakpuasan rakyat terhadap rezimnya mencapai puncaknya dengan revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959 yang menggulingkan Batista dan membawa Castro ke kekuasaan.